Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ala Allahi tawakkalna, Rabbana zalamna anfusana, fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya 'alim ya hakim ya rahman ya rahim. 'Allimna ma jahilna wa dhakkirna mimma nusina. Allahumma 'allimna al-Qur'an wa 'allimna al-bayan wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna wa uladana wa dhurriyyatana wa qaumana jami'an fid din wa adkhilna fi 'ibadika as-salihin al-mukhlasin al-muhtadin waj'alna min awliya'ika as-sadiqin adh-dhahirin as-sabiqin as-sabiqin fi jannatin na'im. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, bagimulah segala puji dan segala syukur. Pagi ini Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan kita, Tuhan Rabbul Alamin, telah izin pada umi sendiri khasnya dan pada ibu semua dan pada semua yang ikuti majlis kita hari ini untuk bersama dalam halaqah kita. Mudah-mudahan kita sangat-sangat harap pada rahmat Allah ini supaya Allah Ta'ala buka hati kita semua dalam nak terima ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah, insyaAllah. Mari kita mula dengan tilawah dulu. Nah, seperti biasa, kita mula tilawah. Nah, baca Quran. Tilawah nak baca Quran. Nah, Quran kena tilawah. Nah, kena dengar. Tak pandai tilawah, kena dengar. Ada. Baca, dengar, baca, faham, patu amal. Nah, iman dan amal. Nah, Subhanallah. Ini ayat apa dah? Surah Al-Hasyr lagi di akhir-akhir surah Al-Hasyr. Nak dah habis dah hari ni. Nampak pandai ya, ada 4 ayat eh. Nah, tapi satu-satu ayat, satu-satu kalimah ya. Masya-Allah, huraian dia. Nah. Subhanallah. Ayat kita selalu baca ayat ni. Nah, pagi-pagi, pagi ni terbaca dah ayat ni ni. Nah, dalam azkar kita tadi. Nah. Mari kita mula baca dulu ya. Ayat 21 sampai di ayat 20 apa? Pak, nah dulu pak, masya Allah. Nah, baca bersama umi selalu. Nah, alhamdulillah. Ya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kali aja deh. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله الحمد لله يا الله terimalah bacaan kami sebagai amal soleh kami ya Allah rezeki pada kami taufiq hidayah-Mu rahmat-Mu ya Allah dan ilmu nafa' bagi kami ya Allah dan amal soleh ya Allah semoga seterusnya kami dapat keridhaan-Mu ya Allah dunia dan akhirat alhamdulillah ibu itulah ayat yang kita baca saat ini. Kalau ibu kita wasa baca semua ada ayat saat ini. Bacaan harian kita wazik mengwiri nah azkar kita pagi kita. Nah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata siapa-siapa membaca ayat tiga ayat pada surah akhir surah Al-Hasyr. Tiga ayat. Mula di ayat 22, 23, 24. Nah. Kemudian mulai dengan a'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Tiga kali. A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Nah. Lepas tu baca ayat ni. Tiga ayat. Di akhir surah tiga ayat surah akhir surah Al-Hasyr. Nah. Allah. Nah. Tapi Nabi royak pula. Baca Quran ni. Nah. Kalau tak royak atau boleh gapo pun boleh seumur dah. Nah, baca saja tu Tuhan pahala dah. Nah, Allah Taala balas dah kita. Masya-Allah Tuhan Rahman Rahim. Nah, bawah dengan kita. Baik dengan kita. Nah. Dah apa kita baca ni boleh kita dah. Nah, Tuhan dia nak kita baca ni. Nah, dia balas pula. Nak kali kita baca Quran bukan baca saja dah. Nah, Quran ni kita baca satu huruf. Nah, Tuhan wi pahala balas kepada kita 10 hasanah. Nah, 10 kebaikan. Allah, satu huruf. Nah, itulah Tuhan nak balas pada kita. Nah, tapi tak nak berbuk ni. Tapi dia berbuk ni. Dah menjadi malah dah tak ada, tak ada rasa nak berbuk. Tak ada rasa semangat mana dah. Orang tak semangat itulah. Orang rajin-rajin dah. Nah. Orang rajin tak genak baca. Subhanallah. Nah, itulah Al-Quran. Nah, kita baca ayat mana pun hari ni? Nah, Tuhan akan pahala pada kita. Nah, setiap Al-Quran saat ni mengikut huruf dia. Nah, huruf dia. Saat ni tu baca apa huruf dah? Oh, tak habis nak bila satu dah huruf. Nah. Dah. Toha Yasin. Nah. Toha dua huruf dah. Kalau kita baca huruf apa nak pandok. Nah. Baca satu keluh Allah sekali boleh pahala satu kali khatam satu per tiga Quran. Senang suasa. Nah. Satu qul Allah kali. Baca tiga kali surah Ikhlas, surah qul Allah ni. Nabi kata khatam Quran. Satu khatam Quran. Tiga kali baca surah. Oh, mudah sekali. Masya Allah. Dah. Berkata Islam, payah ni. Berkata Islam, payah ni. Dah, payah mana? Dia tak kenal Islam. Nah. Bukan payah dok syaitan tu. Malah. Syaitan dia tahu dah kata Quran lah kerana Islam. Islam lah agama yang mustaqim yang sebenar. Nah, al-haq. Maka dia tipu macam-macam cara untuk kita jauh pada Islam, dah jauh pada Quran, jauh pada sunnah Nabi, jauh pada amal soleh. Nah. Ibu ayat ni Nabi katakan siapa baca tiga surah tiga ayat sana ni kemudian, kalau kita baca la azkar tu ya
kita baca mula auzubillah dulu lagi awal-awal lagi. Nah, di awal surah tu, di awal azkar tu. Nah, kalau nak baca sekat dia saja tu, kita mula dengan auzubillah dulu. Auzubillahissamiin alim minasyaitonir rajim 3 kali. Nah. Maka Allah Subhanahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allah Taala akan hantar 70,000 malaikat. Jetman malaikat. Mari duduk kita siapa perkara. Nah. Allah dah baca surat ayat ni, 3 ayat baru. Nah, 70,000 malaikat dah. Siapa nak panggil malaikat? Panggil malaikat duduk dengan kita. Nah, bacalah ayat ni. Bacalah 3 ayat akhir surah. Nah, Al-Hasyr. Nah. 70,000 malaikat mari duduk sekali dengan kita, kemudian duduk. Nah, tolong teman kita, istighfar bagi kita. Masya-Allah. 70,000 ni banyak. Nah. Allah tak nampak tu, ya Allah. Malaikat orang ada hati yang bersih. Nah. Allahumma rzuqna imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufr, ya Allah. Eh, muslimin muslimat. Nah, besarnya. Nah, besarnya. Nah. 70,000 malaikat. Nah, kemudian kita baca petang hari pula. Lepas apa petang hari kita baca pula. Nah, apa malam tu esok, apa pagi esok pula. Malaikat dengan kita 70,000 malaikat. Dah 70,000 malaikat. Nah, ini kelebihan akhir surah. 3 ayat akhir surah Al-Hasyr. Nah, apa ada besar terlalu. Nah, ya ada ayat dalam Quran kita, ya ada ayat, kelebihan surah. Surah ti, dila, nah, surah Qul Huwallah. Nah, surah macam-macam, surah anak-anak ada. Surah panjang pun, kau banyak lagi dah. Macam ayat ti dila. Ayat ti di tisut dalam Quran. Apa? Dalam Quran semua tu. Ha, duduk mana kat cik ada. Ha. Nah. Ayat apa? Ayat. Ayat ni bukan surah dah. Surah ni, satu-satu surah tu ada mula ngarut tu. Nah. Ayat mana? Doalah surah surah besar sekali lah, a'zamul ayah fil Quran. Sebesar-besar ayat. Nah, sebesar-besar kelebihan dia adalah ayat dalam Quran. Surah atas umur lepas maya dah. Lepas maya Nabi tu siapa tak baca ayat ni lepas maya 5 waktu, dia tak masuk syurga kalau tak mati. Ya. Ayat kursi. Ya, tu dah ayat kursi. Nah, dah. Ha, jadi sekarang ayat Quran. Nah, nah. Waktu kita, nah, dia kelebihan, ada kelebihan tu, nah, memangnya ada hikmat dalam tu, ada geligo dia dalam tu. Kita faham kelebihan tu saja, ya. Nah, tak pula nak kaji isi dia. Nah, hari ni begitulah surah ni, ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum ada ayat, kita masuk ayat 3 ayat tu, nah, dan ni tak tak boleh jamin juga kata, nah, tengoklah tafsir dia tu, nampak banyak tafsir dia, nah. Kalau kita lihat dia tak lebih kalau lagi dulu gini, kita ke pabih dengan depan. Nah, kita ngaji cara lama-lama sikit. Nah, ngaji nak lebih tu mudah. Nah, nak lebih dah. Ha. Ya, nak reti, nak lekat dalam hati tu payah. Nah, umi tak tahu orang lain. Umi hujung ngajar sendiri, juga kecek sendiri pun tak lekat mana. Dah. Allah Rabbi. Nah. Allah ma'alimna ma'jahilna. Wadhakirna mimma nusina. Kita mula dengar minggu lepas ni Allah kita tahu dah kata Allah Subhanahu taala wasiat kita di akhir surah Al-Hasyr. Belum pada surah belum pada ayat kita baca mari. Nah. Sebelum pada ni mula surah ini mula dengar apa dah? Ayat cerita hak orang Yahudi gapo. Nah, banyak kalau kita ngaji dah. Nah, tak bidak bila ini. Nah, kemudian Allah taala wasiat pada kita di akhir belum pada ayat itu aja saat ni dengan takwa. Nah. Dan royak pada kita dengan kepada kita witahu kata dah dalam dunia ni dah dalam dunia ni jalan hari ni nah ada dah ashabun nar dengan ashabul jannah nah ada fuk neraka fuk syurga dah lah ni jalan nah iaitu fuk neraka dalam bentuk amalan nah nak kenal fuk neraka cau neruk tamlang petibat ngan dia dah dah fuk syurga pun ada dah tadi ni tapi dalam bentuk balas bukan balasan bentuk amalan baru nah duduk dalam bentuk amalan fuk neraka agu mana perangai dia fuk mak fuk syurga agu mana perangai dia kita ngaji dah baru ni dah pas serupa ada ashab fuk neraka fuk syurga tadi ni ada akhirat esok serupa dah mana tu Tuhan pihak tak serupa hatu kata nak badu tu nak beradat badung ada murid semaya duduk lubang tu pun nah aku tak maya pun nah
hati molek. Nah dah. Ha dengar ayat ni. Nah? Eh? Nah dah. Atau kata Tuhan sendiri Allah Subhanahu Wa Taala ayat sendiri pada ayat 20 mai nah kata tak serupa anak orang aku dengan ahli syurga, tak serupa dari segi khulak senak amalan dia, perbuatan dia, perangai dia. Tak dunia tak serupa di perangai perbuatan dah. Nah tak serupa dah ahli syurga dengan ahli neraka, kecek pe dia, nah tikah laku dia. Nah, dah orang ahli syurga lagu ni, orang ahli neraka lagu ni perangai dia. Dah orang ahli neraka ahli syurga ni dah tak kata kok orang Allah nah tak kasar perangai, sobar, banyak ke takwa, maksudnya bertakwa. Nah ada pun pokok ahli neraka ni mula uduh. Telinga nipi. Gapa telinga nipi? Nah dah. Bahi dengar, bahi dengar tak molek dah. Nah. Bahi ngacung, bahi gapo nah. Makan duit makan haram apa malah buat perintah Tuhan. Nah, bahi balah ngajira, auzubillah minzal. Allahu akbar tu. Nah. Perangan neraka tu, perangan neraka. Nah. Bahi makan harta tersako. Nah, dah. Semua tu perangan neraka. Nak kena cepo neraka. Pembesar tak takut Tuhan. Tuhan buat siap dah. Nah, tak takut Tuhan. Dan pada terlupa pada Allah Tuhan jadi dia. Auzubillah. Terlupa boleh dah. Nah, ya Allah. Maka serupnya tak serupa dah. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Kita ngaji dah main-main. Nah, ataupun dalam surah mana? Dalam surah Tabar. Surah Sajdah kita baca semua dah. Pada afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Nah, apakah serupa orang beriman dengan orang fasik? Afaman kana mu'minan, apakah orang beriman serupa orang beriman dengan orang fasik? Orang fasik nak ada rakut tu serupa tak? La yastawun, tak serupa. Nah, mereka tak sama, tak serupa, tak sama dari segi perbuatan dunia ni dah. Tingkah laku dia. Nah, tingkah laku dia. Nah. Hani pun la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Allah cerak dah. Nah, cerak tu dah. Cerak molek tu dah. Kita fahamlah ayat ni. Nah. Faham molek insya-Allah tahu dah dada kita. Nah, dan pihak jaya. Nah, ashabul jannah humul faizun. Ahli syurga lah orang yang berjaya. Siapa kata kita tu? Siapa ayat kita? Orang syurga lah orang jaya, orang butung, orang nasib baik. Ha? Siapa ayat? Allah. Tua Rabbul Alamin. Eh? Tua yang buat turun Quran ni. Nah, dah. Tua hatta Quran ni mari. Nah. Kita manusia ni, nah, tak boleh nak menentukan. Nah, kata hok kita buat dah ni, hok kita buat molek kau tak molek tu. Nah. Batu nak menentukan molek tak molek ni kena tengok ni. Tamannun kita ni, kitab Quran ni lah. Sebab kitab Quran ni daripada tua yang tidak abang Allah Rabbul Alamin ni. Nah, tua syurga tua neraka sendiri. Allah Rabbi. Hei manusia. Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hatu kita ngaji dah pamit sepanjang dah. Nah. Kemudian di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tiga ayat akhir tu, nah ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala bawa kita kepada kelebihan Al Quran. Nah, Quran yang kita nak baca ini, nah Quran yang kita nak baca ini tahu mananya hebat besarnya Quran. Nah, kita baca juga baca lah mana kita nak baca Quran. Kita berasa gapo kat di hati kita. Ada plan-plan gapo kat di hati kita. Nah. Ada bubuh mana katik Quran ni? Gebeki mana katik hati kita? Panggil hidup kita? Nah, gebeki mana katik? Ya Quran ya kena tinggal kesih. Nah, lagu mana tu? Mana tengok-tengok Allah Ta'ala kata Quran dari lagi dia duduk mana? Nah, moga tu dia gebeki lu dah. Tempat Quran jatuh kan, tempat Quran turun saat ni. Nah. Subhanallah, Allahumma jal Quran Rabbi'a qulubina. Auzubillah minasyaitanir rajim. Dengar Allah Subhanahu Wa Taala tuai Quran sendiri ayat dah. Allah, kita dah baca Quran lama dah. Ayat ni kita baca Quran ni. Dah. Tenapa alpa pada Allah lamanya aku dak baca dak sayang dengan Quran. Nah. Quran wak gapo katik kat aku. Nah, aku terima Quran tahu mana. Nah, lagu mana aku terima Quran. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala tegana
firman Allah SWT, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Allah terbaca mana tu, mana dia, tak tengok mana dia. Nah, lau Allah Taala buat kalu-kalu lau, nah moga sebenarnya tu apa tu kata lau, nah lau kalu-kalu atau sekiranya, nah sekiranya, nah ta mana lau sekut mana ta, nah kalu-kalu, nah kalu gapo anzalna kami turunkan, kami sini apa dia kami Allah tak kecek kita dah. Kalaulah kami turunkan, turun apa? Hazal Quran, Quran ini yang kita baca ni. Nah. Wis apa? Turun mana? Ala jabal. Di atas bukit-bukit, ala atas bukit. Nah. Kepada bukit. Kalaulah kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah bukit, nah sebuah gunung. Bukit sinilah satu makhluk yang kerah, nah yang besar, kerah. Nah, kita tengok bukit ada bukit. Nah. Bukit ni waliknya ada batu besar-besar. Nah, nah terbukit. Nah. Kalau Quran ni turun pada bukit, jadi kan bukit saat ni. Kalau munap, kalau Tuhan nak turun Quran atas bukit. Nah. Ha, dah. Maka jadi mun akan nampak ana la raaitahu, mun akan nampak bukit saat ni di kan. Nah. Bukan kalau lah Tuhan tu buat tu Quran pada bukit saat ni, la raaitahu nascai mun akan nampak bukit saat ni di kan. Khashi'an. Khashi'an. Nasca ke melihat gunung ni tunduk khusyuk. Khusyuk ni tunduk ngokong. Nah, takut. Nah, supaya kita takut pada orang besar-besar mari depan kita. Nah. Kita nak orang besar. Nah. Mana kita duk galak-galak kita. Nah, khusyuk ya kita dah. Riap roy. Nah, juru. Nah, dah. Nah, hujan pun tak apa tu jok dok juga panas pun jang dan pelus sebah pun nah khosyan nah khosyan khosyok khosyok ni tunduk rendah diri kita nah hormat nah hormat nah takut tu mana khosyok nah kita kecil khosyok semaya tu nah khosyok semaya tu hak ni dah makna dia tu nah khosyan bukit yang lagu tu nah bukit ke dia. Bukan, tapi bukan saja khusyuk tunduk rendah diri dah, dah takut tu ada. Bahkan bila yang takut doa tu nah. Bukan sana ke jadi mutasaddian. Mutasaddi'. Nah, mutasaddian mata pecah pula. Nah, pecah terbelah. Nah. Apa dia gitu lalu tu? Bukit pecah. Pak bukit tu gapo dah bukan satu makhluk yang kerah pejal. Nah. Nak pecah bukit ini bukan senang tu. Nah, tengah-tengah bukit kena tak dengan bom. Nah, TNT kena bom besar tu nah. Bom kena kuat. Nah, barulah pecah sebab dia batu-batu saja situ. Nah. Ataupun nak sodok bukit ni kena sodok dengan kereta nyodok tak ada ngecok. Nah, tak ada ngecok dengan kereta apa dengan ini. Nah, dengan tangan tak ada. Nah. Sebab batunya batu bukit ni satu makhluk yang besar. Kita ngaji sok mau dah bukit lek Quran tu harus selalu sebut ha bukit lek Quran. Nah. Kita nampak. Nah, kita nampak. Nah. Dah batu tu kita perhati pada bukit pada makhluk Tuhan ni. Nah, ya ada di sebalik tu awak bandingnya tu ya adalah nah. Gapo ayat mana eh? Awalam yarau ila lasama. Nah, kaifa nusibat ilal ardi kaifa sutihat ilal jibali kaifa nusibat. Nah. Allah, nah jabal ingat dah gapo nama jabal searat ni? Dah. Lepas dah tak ingat sama dah dah. Jabal jibal. Nah, bukitlah kata bukit-bukit kalau jibal bukit-bukit. Jabal mana tu? Nah. Bukit. Aku rasa kata mula buka panah dah arak sah ni nah. Mana ada aku rasa tu. Sat aku rasa dah mana ni. Nah. Bawa tu bit luar patah, pat lupa dah. Dah baca nak hari ayat ni. Jabal, jabal. Nah. Jabal mana? Berarti siapa nak pandai arak? Nah, baca makna Quran. Nah, mi ayat semua dah kata. Nah, siapa ni pandai arak? Belajar sab arak doikan Quran dah. Nah, dah cepat kita nak tahu kita ada Quran.
harfiah tu. Ini makna harfiah, makna apa dah, kam-kam tu. Nah, ada lalu saya asasi buat dah dah. Nah. Kalau anak-anak kita nak ngaji, nak pandai arak, nah bang labur dah. Pandai Quran, eh, pandai sap arak. Nah, dah cepat. Nah, sebab kita baca seumur Quran kan. Nah. Habis. Jabal mana gapa? Bukit. Nah, dah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal. Dengar Allah Taala kata lau, dah lau, kalau. Dah apa? Quran tu wis apa? Wis bukit wis apa? Ha? Dah. Wis manusia, tu ada wis bukit kali. Nah, dah. Inna anzalna. Baru kita baca lah surah apa dah? Lah Quran mana semua tu? Nah, tu Quran, Quran tu pada manusia. Nah, tu ke Nabi dulu, patu Nabi ajar pada kita umat dia ni. Nah, manusia, manusia lah sebab Quran lah kita jadi khairukum. Kita orang paling mulia. Nah, sebab Quran mari kan. Nah, Quran yang duduk mana, situ akan jadi mulia, akan jadi mualak comel lah dah. Sebab tu apa lagi kita ngaji belum ada ni, kita ngaji apa negeri Arab, negeri dari semua dunia ni, negeri Mekah, negeri Madinah lah paling afdal ard. Nah, tupuk bumi yang paling mulia, tak tahu muka bumi. Karamah, keramak, kita panggil keramak, sa, hebat. Nah, sebab kerana dalam di Mekah turun Al-Quran. Nah, tu kalamullah. Dah, dah. Maka jadilah bumi, dua tupuk bumi saat ni. Sebab afdal-afdal tupuk bumi tak betul dunia ini. Nah, apa Nabi paling mulia dalam kalangan semua Nabi? Kerana Al-Quran. Nah, nah. Apa malaikat Jibril? Semulia-mulia malaikat. Kerana Al-Quran. Dia betul Quran. Nah, apa kita sebagai umat Nabi Muhammad sebab afdal khairukum. Nah, jadi sebab baik umat tanah dunia ini kerana kita adalah Quran, umat yang terima Al-Quran. Dan Nabi kata, oh, siapa nak jadi khair, siapa nak jadi mulia, nak jadi orang mulia, nah, khairukum. Dari kalangan ramah-ramah ni, nah, sore-sore ni pada tu kata, orang paling mulia di kalangan siapa, di kalangan mu, bukan orang kaya, bukan orang jangak, bukan orang ada tanah tinggi, tapi khairukum man ta'allamal Quran wa'allamahu. Nah, hari tamnai ni tak ada pihak nak, tak ada kena berbuk dengan siapa ni, nah. Dah, ada yang nak apa? Dah, kayaknya. Dah, tak ada kena berhubung dengan siapa. Siapa nak boleh. Dah. Tak ada panggil, apa dah? Legasi ke apa-apa ke? Tak ada yang kena berhubung legasi. Tak ada legasi ni untuk Nabi. Dah, dah, dah. Dah. Kalau ni Tuhan ke Nabi dan Tuhan pada umat dia. Nah, siapa baik banyak, dia boleh banyak. Iaitu, ngajilah Quran. Siapa nak dimulia, nak dikhair, dilet. Nah, putih dila tisut ke konti rian rian ru al Quran, panda Quran. Nah, panda Quran. Nah, Allah, nah panda Quran ke panda baca, panda baca saja tu pun lebih dah ada. Apa tak lagi kita panda baca, panda isi dia, panda wa amah dia tu tu besar. Nah, qura, batu Nabi nak pilih tu imam panda qura Quran dulu ke panda Quran. Nah, dalam ramai-ramai Quran tu pihak betul Quran, pihak amah ya Quran. Pilih pula. Nah. Ini nah, hey manusia, nah Al-Quran, Al-Quran ini kelebihan Al-Quran. Nah, dengarlah Allah sendiri riwayat, bukan umi ngaji, bukan umi riwayat. Min riwayat bagi radio gitu. Nah, umi pun kena amal juga umi kecek gini. Nah. Inilah kelebihan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Quran. Nah. Quran duk mana situ ya bekir di molek dah. Nah. Nama tu ini kelebihan Quran. Quran kata, Nabi Tuhan kata Allah Subhanahu Wa Taala kata Quran ni kalau jatuh tak bukit, tak gunung tinggi kerah tu. Nah, nescaya bukan nampak Quran bukit kerah sana akan jadi tunduk rendah diri. Nah, takut pada Allah dan akan pecah rabat. Nah, takut doa pada Tuhan. Ah, itulah batu kerah. Nah, batu kerah. Nah, bagaimana kita yang hatu duk takut ini dah. Kerana apa dia itu bukit tu kerana la ra'ait al-min khasyatillah daripada takut pada Allah. Tapi inilah yang Hasan Basri dia kata gano Quran turun dalam hati manusia tiba-tiba tak ada gano manusia. Manusia tak ada titik ali mata pun, tak ada di belah remu pun. Ah ha, baik tercik kita ni. Dah gano Quran kita dah baca gini, dengar Quran gini, tiba-tiba tak ada jadi gapo kita. Alhamdulillah. Ha, tu baik kira tu dah. Ha. Dah. Dah. Ya kena beri kesan, ya kena bekah dalam hati kita bila Quran mari ni. Bila Quran masuk sungguh. Nah.
Pas bukan masuk sehari, bukan masuk dua hari, bertahun-tahun umat kita baca Quran ini. Tapi apa tak jadi gapo ni? Nah. Kan Quran duk masuk dah tak ada gebeki gapo. Perangai hok kerah hati pun ada kerah hati. Perangai tak takut Tuhan pun ada tak berubah mana dah. Banyak gapo-gapo dalam hidup kita tak ada gebeki mana tu. Ya ada nyumak mana. Waktu kita ayat ya ada duk katuk mana. Apakah telinga kita tak masuk Quran? Waktu ke ada ke Nabi kata akhir-akhir zaman khasnya dah satu umat Nabi buat syiat dah tak nak kena siapa tahu Allah auzubillah min zalik pun tak selamat. Nah Nabi kata ada umatku baca Quran berbehari di akhir zaman dah, tapi umat ni ada bersebaku pada masa Nabi dah ada dah mula orang perangai lagu ni. Nah wajib baca Quran siang malam. Nah wajib baca Quran siang malam, tapi Nabi kata baca Quran dia supaya anak-anak tubik ada bau tu kau datu ya pung tubik itu tak masuk di hati. Nah. Tak masuk di masuklah hati tak gibek ki otak atau akan fikir dia tu dak. Aduh baca lagu tu. Nah. Aduh baca lagu tu ini. Nah. Deh. Sebab apa tu? Sebab apa? Dan aduh pala nak pakai mak tu ada waktu tu. Nabi kata rajin baca Quran. Hak ni takut. Nah. Hak ni orang baca dah ni. Nyakit orang baca dah deh. Pas kita tak acah dulu lah, nak kecek dah lah. Nah, kita tak acah dulu lagi. Nah, ada ke puas jenis tu tak kena kecek dah. Tapi orang ni duduk keceknya, orang rajin baca Quran dah. Nah, tapi Nabi kata tak Quran tak masuk lah hati dia. Nah, tak jadi tak degi hati dia. Nah, jago malam deh. Ya Allah takutnya deh. Sedangkan Al-Quran kalau dibaca sungguh, ya hidup. Quran hidup, satu benih yang hidup. Yang masuklah hati dia ke baiki hati kita jadi bersih, cahaya. Nah, comel, nah, molek, ada nur. Nah, waktu kita baca kan, doa pagi-pagi Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a huznina wa dhahaba humumina. Nah, duk mana doa tu? Duk mana doa tu? Ngaji belaka dah tu baca dah tu waktu tu nah duduk dalam yo akhir-akhir hujung doa Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik hujung doa tu masa baca dah dalam wiri aurat bukan wiri dalam mustajab doa mustajab kita nah Allahumma anta Allahumma inni abduka ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw allamtahu ahada min khalqi aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Allah dah. Duk mana doa tu eh? Allah. Tak tahu eh. Lama dah kita ngaji ayat kita ngaji hadis ni. Nah, ngaji doa ni. Nabi kata kan dalam doa mustajab. Nabi tu wak pala doa. Siapa-siapa baca doa ni wak pala doa minta tu doa dengan Tuhan tak tolak doa dia. Tak tolak doa dia. Nah dah. Besok minggu ayat belur ni ha ya kiko dengan apa dah? Mi dengar satu mulah tu guru kita lah, tu guru Allah rahmahu. Ni Aziz. Ya baca doa ni, ya mi wak pala doa ngah doa ni, ya doa pada Nayuk menteri apa dah di Malaysia lah ni. Nah, panya cerita lah. Nah. Wanam Anwar Ibrahim. Ya mi ni, ya doa ya Allah mau baikilah keadaan kau tu Anwar Ibrahim di apa dah kena igak. Nah fitnah dah lagu ke apa nah dah mau fitnah dia macam macam ya doa ni ya Allah kana ya kepala doa ngan Allahumma inni innahu abduka ibnu abdi nah dah patu ya ada hujung-hujung doa tu ngan doa ni kita doa ngan tu Nabi jawab dah tu Allah maulat anak ayat kita ni hok kita kakak-kakak doa hok kita bila kita sakut ngan Nabi ni maulat ke dah nah tak ada wahwi dah nah. Ambil Nabi deh, ambil doa buat Nabi. Tak ada kena ngaruk diri doa-doa. Nabi kita, ambil Nabi pun tak ada habis Nabi nak guna dah kita. Deh. Tak ada kena ambil datuk tu, datuk ni dah. Ambil Nabi dah, Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita bunyi kalau betul, oh, dak, oh datuk tu tu olin ni ke apa ni tak kena dah. Misung halu. Kok dak? Ha? Kita tengok Nabi dulu. Mana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Nah. Abang ni ya anta ja'al al-Quran mula tu kita debat doa tu ha? Aku ni hamba mu, aku anak hamba mu jatamu, aku anak hamba tinamu ya Allah. Pala aku ni di ada kala kuasa mu. Nah. Lakunya hukum memutahku. Nah, adanya kodok kodamu. Aku minta lah dengan namamu. Ha, tu panjang bagi baca sendiri dah. Muka aku doa 69. Tak silapnya. 69. Nah. Mustajab. Mustajab. Apalah doa dah. Ha. Kita naknya anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Supaya kamu jadikan Qur'an ini segar subuh di hatiku. Wi rabi' jadi rabi'. Jadi jadi apa dah? Subuh dalam hati kita. Nah, bukan masuk kering gitu dak. Quran masuk dalam hati kita, dak marah, tak ada plan-plan gapo. Ya Quran kali masuk dalam hati ya jadi kali robek, akan jadi tumbuh bunga ama ada bermacam-macam warna, bermacam bau sedap, banyak sedap. Ada ha tu Quran, pun Quran. Wa nur sadri. Jadikanlah Quran itu ya Allah cahaya rasmi. Nah, dalam wajah-wajah nah, dalam hati dekku. Wajala ahuzni dan menghilangkan duka citaku. Kom susah kom chan. Nah, wajala ahuzni wadha bahami. Orang semsau, ada hazan ham tu, nyakit semsau lah ni. Nah, pubak dengan Quran. Nah, pubak Quran. Apa baca nyak doa ni, dah baca Quran. Nah, baca Quran atau baca doa ni minta ngatu eh. Tuan nak hilal Nabi kata, siapa baca doa ni, tuan nak hilal segala duka cita dia. Insya-Allah. Eh? Anda doa bukan ayat Quran. Nah, tapi kita minta dengan Tuhan, doa Nabi Hijal mustajab. Dalam mustajab. Hati minta lepas tu dia pakat tunjuk kat anda. Ha. Tak ada mustajab. Surat mustajab tak ada kan. Ha, kan dia baru hari nah. Ha. Apa insya-Allah. Nah, doa ni siapa nak ada belakang mustajab itu. Nah. Doa sungguh insya-Allah. Nah, minta dengan Tuhan, minta dengan Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan kita. Nah, Tuhanlah jadikan Quran. Jangan jadi jangan Quran masuk kok. Apa? Nah. Mas mulut duk sekat tekok ni Nabi kata. Nah tak lepas pada tekok kita kerongkong. Nah. Ya Rabbi Allah, rahmatlah pada kami dengan Quran. Allah marhamna bil Quran, rahmatlah kami dengan Quran. Nah. Hani Quran dah. Ini ya hakikat Quran sungguh. Nah, kalau Quran kali ya sebenarnya dia tak ada masuk dalam hati kedok, dia tak ada berubah apa. Nah, karena inilah tu kata. Nah. Quran dia hidup. Quran ni nur, Quran ni kalamullah. Nah. Quran ni kalamullah. Ya Rabbi Allah. Duk mana akan jadi khair, akan jadi baik benda situ pak duk hari. Nah, pak ya duduk, pak ya hingat sana. Nah, hingat di hati mana, hati akan jadi khair. Tak ada hati yang ada Quran tiba-tiba hati ya dendam, hati ya jahat. Nah, kali yang masuk Quran semua. Nah. Ya Rabbi. Suka makan barang haram, tak ada dah. Dah. Eh, dah. Muslim muslimah lebih bagi tok guru Quran dengar dah inilah kita tak kena mana kena baca Quran dengar dah Allah Taala royak ni dah ayat ni kita wak bomo dah wak bomo dah bomo jadi orang beci-beci atau ada banyak kan gitu kita pandai bomo kare dah ada gapo ambil lah aja Quran syifa dah tapi sebenarnya bukan baca ni dah nak pecah hati tak ni tapi Quran semua ni tuat Quran semua ni nah bila kita baca sungguh bila masuk ayat Quran kul a'udzu tengok kul a'udzu birabbil falaq satu surah satu dalam kul a'udzu birabbil falaq masuk Islam dengan ayat min syarri ma khalaq boleh tukar orang kafir daripada pada kufur pada Islam ayat min syarri ma khalaq nah orang kafir baca ayat surah kul a'udzu birabbil falaq kita apa atau kali beribu kali dah baca nah dia temu ayat mula-mula baca Quran temu ayat min syarri ma khalaq. Ham tu baca apa ada kisah orang masuk Islam. Nah. Dia temu ayat ni masuk Islam dengan ayat 1-5 ni min syarri ma khalaq. Gapo? Apa dah? Tu Quran mata buka baca Quran min syarri ma khalaq kita tapi dia faham. Nah, faham tu. Kom kau cai dia saat ni masuk dalam hati dia. Nah. Gi basuh hati dia kufuran dia gelak kufuran ni kepada Islam cahaya Islam nah apa dia weh dah min syarri ma khalaq mana
daripada kejahatan yang Allah Ta'ala jadi. Dia jumpa ayat, kafir ni selama ni dia kata, hak jahat ni, Tuhan tak buat jahat. Nah, Tuhan buat baik kara ya. Duk pelih, paham jahat mari mana? Dah Tuhan tak buat. Dah, Tuhan duk mana hak jahat ni? Supaya buat tu agama Hindu, agama apa. Nah, kita dengar, ya, Tuhan jahat so, Tuhan baik so. Nah, dah. Dah, hak dia, Tuhan banyak dia. Dah, dah. Dah, hak Tuhan tulis. Qul a'udhu bi rabbil falak. Nah, rabbil falak. Tuhan makhluk ni. Nah. Tapi yang buat jahat ni tak ada reda dengan orang jahat sana. Dia nak uji kita lah. Nah, panjang cerita dah. Itulah mana kata orang baca Quran, tiba-tiba, nah. Gi pecah kufur dia. Gi basuh kufur dia. Gi tolak orang jahat-jahat lah. Zulumat ala hati saat ni. Nah, dengan sebab dia baca Quran. Sedih dia. Orang sedih dia. Nah. Tapi kita orang Islam ni, tahu benar dah. Nah. Jadi malah tak saya pergi katuk pintu di suwi. Jadi malah jadi tara. Apa ya cerita dah. Dah jenero baca Quran jenero. Dah katuk suwi. Nah. Orang hok tahu dah ni dah. Dengar Allah Subhanahu Wa Taala dengar kata ni dah. Allah Subhanahu Wa Taala kata Quran ni dah. Kalau mu nampak dah. Kalau Tuhan turun Quran pada bukit. Tapi Tuhan nak pergi bukit tak? Dah. Patut kata kalau. Nah, dah. Karena Tuhan tak ada buku Quran bukit leh, Tuhan bagi kepada manusia. Nah, dah. Maka kenapa yang manusia kalau Tuhan bagi bukit tu? Nah. Tuhan bukit kan jadi pecah berkecai. Nah, tunduk takut Tuhan. Dah. Tunduk dan pecah berkecai. Pecah rebut. Bukit pecah. Nah. Nah. Bukit yang pejal yang tak ada otak pun kita ni. Nah. Akan jadi kesel dia. Nah. Kesel dia. Dah, subhanallah. Bilah. Nah, min khasyatillah. Nah. Hatulah banyak sahabat-sahabat Hasan Basri dia kata, "Hei manusia, nah, dengarlah dia kata, tengok. Nah. Bagaimana Tuhan hatta pada kamu? Nah. Hatimu mana hatimu yang kalah batu pecah berkecai kerana turun Quran, maka bagaimana hatimu? Nah. Tak ada jadi kesegar pun, tak ada bekas gapo Quran masuk dalam hatimu. Itu menata hatimu lebih keras daripada batu. Nah, berarti hatimu hai manusia lebih keras daripada batu lagi. Nah. Hatulah ayat mana kita baca? Nah. Ada surah Baqarah. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Nah, orang baca Quran dia tak ketuk Quran ni jadi pun Yahudi perangai Yahudi. Tuhan hata kita dia tak turut kita, maka Tuhan terbalik hati jadi kerah hati. Kosat kulubuhum. Kadang-kadang hati mereka jadi, nah, tertakut ni. Nah, bodohmu tak asli, hati tak ada nak beki apa. Agak maprut ni. Dah, kita tengok. Maprut, amapat. Nah, dah. Dia tak ada geruk. Nah, keduk. Dah, tiap-tiap. Alhamdulillah, mazali. Itu buat padu, Datuk. Dah, dia hidup. Nah, nampak tu hidup. Nah. Tapi tak nak apa, nah, nak bangun, nak duduk, nak makan, nak apa semua. Dah tak lega. Auzubillah misalnya. Tuhan rahmat pada kamu jadi. Dah hati jadi kerah. Nah, hati dia kerah. Nah. Orang duk bawa kiyo, tak ada berasa nak pergi. Nah, tempat dia panggil. Tapi kalau orang panggil lain, pakak gerubuk. Nah, kat gelai. Nah. Suara telinga dia tak dengar orang rebel. Telinga dia dengar orang yang ada. Orang teri, orang apa. Nah, adalah belakang macam-macam. Tu dah, dah berita. Nah. Hati lingi dengan hak anu. Ya jenis itu juga. Dah. Maka hati Allah Taala ayat adalah kita baca ayat tu Allah Subhanahu Taala kata summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Orang Yahudi perangai Yahudi ni. Nah. Tu hati kita tak usah turut kita. Kita Allah nak jadi hati dia kerah. Nah. Fahiyakal hijarah. Hati dia kerah di mana? Seperti batu. Hijarah. Au bahkan asyaddu kosuah. Lebih kerah daripada batu lagi. Auzubillah. Hati dia kerah. Lebih kerah daripada batu lagi. Auzubillah misalnya. Auzubillah misalnya. Allah. Nah. Takutnya. Waktu tak khabar. Tak khabar. Kalau kata khabar tak apa. Sejuruh. Nampak tok guru. Nampak ustaz. Ya kita duduk kecil. Nah dia tu. Nyakit banyaklah hati dia. Nah, auzubillah misalnya. Tuhailah rahmat pada kami ya Allah. Itulah hati dari kita. Saya terima ayat Quran. Nah, ayat kalam Allah. Maka hati jadi kerah deh. Nah. Hati jadi kerah. Nah. Dah. Au asyaddu qaswa. Atau lebih kerah daripada batu lagi. Oh, ada. Katu batu kerah makhluk Tuhan. Dah.
Anak batu ni kerah-kerah dia apa? Wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar. Kadang-kadang batu ni dia pecah jadi sungai. Nah. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada setengah batu tu pecah jadi air. Satu be air ke celah batu tu. Nah. Tapi hati manusia duk dengar rebah jadi tak rasa nak jinak dengan hati ni. Dengar rebah panggil ban. Bor rebah panggil orang setahun sekali pakat nyugi kat ni. Dah. Auzubillah min zalik. Auzubillah min zalik. Allah ni nampak hati mah. Nampak dah. Boleh nampak dah tu. Nah. Batu Quran ni X-ray ya panggil. Dah. Nur. Bagi tu pahal kita nampak dah gambar. Nampak dah tu. Nah dah. Kita duduk mana dengan ayat ni. Nah. Sehari-hari duduk dengar hati kita dengar rebah dengan Al-Quran kau duduk dengar suara lain. Eh manusia. Nah, muslimin muslimat semua. Nah, dengar Tuhan ayat gapo ni Quran. Bukan sebaca duk mulut aja. Kering ali baca tu dah. Oh dah. Wa inna min halama yashaqqaq. Yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Wa inna min halama yahbitu min khasyatillah. Ayat 74. Duk ada ayat pada Quran dia masuklah hati. Dia pergi baikkan hati kita. Nah, tapi kalau hati yang tak terbaikkan dengan Quran ni, hati kerah. Lebih kerah daripada batu lagi, bukan kerah. Nah, karena sekerah-kerah batu, ia tumbuk jadi pecah di sungai. Nah, dah. Tak batu, bukit yang kita tengok mari. Nah, bukit yang pecah mari. Nah, tumbuk air daripada batu, daripada bukit pecah ni. Tengok, dah. Tiga kali, batu ni dia pecah jadi sungai. Nah, dan apa ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluarlah air mata air padanya. Dan ada juga batu ni, nah ada juga di antaranya batu ni yang jatuh ke bawah kerana takut pada Allah. Nah, dah. Banyaklah cerita dalam dunia ni banyak mukjizat Al-Quran. Nah, kita tengok baca kat dulu. Nah, wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah takutnya terdoa banyak dah. Doa baca saat ni. Doa minta dengan Tuhan, ya Allah jadilah lembutkanlah hati kami dengan Quran. Allah marhamna bil Quran wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, ya Allah. Ini doa semua dah. Atau doa Nabi tu baca ni. Dah. Ma Allahumma inni abduk. Nah, ibnu mula situ dulu dah. Nah, dah. Karena doa saat ni tu kita duk bilang dengan Tuhan, pas doa kita nak nyok ni. Dah. Minta dengan doa Allahumma inna abduka saat ni tebila-bila ngata aku ni hamba-Mu, anak hamba-Mu, lelaki mu anak hamba tinamu. Nah. Bidah. Nah. Lalu pada tu dah. Bukit tak kerah tak bukit. Nah, akan jadi pecah bila Quran turun pada Tuhan hantar Quran pada dia. Nah. Tapi hati kita manusia, nah, tak ada degih gapo ni kena mikir banyak dah. Kena pakak mikir. Nah. Itulah Allah Subhanahu taala bawa banding pada kita, wa tilkal amsal. Satu perbandingan yang besar tu pada kita ini. Allah taala bagi kita mikir. Nah, la'allahum yatafakkarun. Allahu akbar. Nah, rahmatlah hati kami ya Allah dengan Quran-Mu ya Allah. ถ้าหากเราได้ส่งกุรอานนี้ลงมาบนภูเขาเขาก็เจ้าก็จะได้เห็นมันยอมสยบและแตกออกเป็นเสียงจากความเป็นจากคำกลัวของกับอัลลอฮ์จากคำความกลัวอัลลอฮ์นี่ตัวให้เราอย่าเอาสบานาเสียได้บานาเสียมินขอชาติละว่าปะบุกเปิดเจอมินขอชาติละบุกเกะเปิดเจอนะวัดทิลกัลอัมซัลนี่ตัวว่าเปรียบเทียบนะ hati kita dengan bukit, hati kita dengan batu nah. Nah, rupanya hati manusia tak dengar Quran, tak sedia pada Quran, tak deging Quran ni, hati lebih keras pada batu lagi. Nah, fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Kalau hati tak terima Quran ni, hati keras pada batu dan bahkan lebih keras pada batu lagi. Dah. Hati mati panggil. Satu apa hati masuk tu Allah Taala ayat-ayat kata tobok. Tobok ni pit senit. Nah, dan nanti dah hati tak degih pun baca Quran pun tak berasa takut, tak rasa serius, tak rasa terliu. Nah, ada kita berhati itu malam-malam set dosa banyak. Jadi kita malah baca, malah dengar. Nah, la ilaha illallah. Nah. Lain napinkan
อุปมาที่เราได้นํามาแสดงให้มนุษย์ได้รู้เพื่อที่พวกเขาจะได้พิจารณาละอัลละกุมยะตะฟักละอัลละฮุมยะตะฟักกะรุน tu awak banding bukit dengan hati kita ni. Eh, manusia dengar dah. Bukit ni kata batu, batu pejak. Nah. Bukit tu akan pecah kalau Quran turun pada dia. Tapi mengapa manusia tak degi hati dia, tak berasa seria, tak berasa telia. Nah. Tu ada ayat hasyurga tak berasa seria, tak telia. Tu ada ayat hanaka tak ada berasa seria. Nah, dah. Batu kita baca Quran ini itulah hakikat pak kita ini. Nah. Karena kiranya kini kita kalau satu-satunya upasak kita ini tak paham. Dan ke upasak rek. Nah, bagaimana kita ngaji, Quran dengan paham pula. Juk radak kita. Rajin dah baca. Pakat ngaji belakang, kat halakang belakang. Eh, muslimin, muslimat. Baca Quran bukan sebaca saja. Nah, bukan baca batai karuh gitu. Dah. Nah, karena Quran kalamullah. Tapi baca ini nak jadi reti. Nah, waktu baru paham, reti, kau calak. Lepas tu, dia panggil kau cai, bukan kau pak. Nah, nah, kita kecek orang ni. Dah. We hati, we Quran masuk kau, kau naik cai kita. Bukan kau naik pak. Dah. Nah, nah. Subhanallah, dah. Kami kecek ini. Nah. Amin kami tak kuasa nak wibat rahmat ada di kami. Mulai rahmat pada kami, ya Allah. Nah. Jangan biar syaitan ada tipu kami, ya Allah. Rahmat kami, ya Allah. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala buat banding pada kita ini nadribu halinnas kami itulah perumpamaan kami yang buat untuk manusia mikir dah nah la'allahum yatafakkaru mudah-mudahan dengan kalamullah ayat kita baca satu ayat kan manusia dapat mikir nah kalau kita baca ayat tak mikir lagi manusia orang tak sengaja ngaji Quran tak aja ngaji Quran nah, tak saya dengar Al-Quran, nak dengar orang lain, mungkapo dia. Hati mungkapo dalam adam itu. Nah, hati mudah jadi batu. Nah, hati mudah jadi batu dan lebih keras pada batu lagi. Dan itulah tu. Nah, ayat ni kita akan baca kat ni dulu gini. Nah, bawang lah masa kita dah habis. Nah, satu ayat. Nah, satu ayat. Nah. Kita klik dengan doa dah hari ni klik doa ambil doa untuk minta dengan Tuhan dah buat doa dengan Tuhan supaya kita Allah Taala rezeki pada kita hati kita dan hati kita bubuh Quran dalam hati kita Allahumma pada baca beberapa kali doa saat ni apa Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik aku doa ni bismillah dah madin fiya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi 60 68 ha usia tu nak 9 dah kalau ha, dalam mustajab kita dah. Ha. Dengan maknanya sikit. Dengan maknanya sikit. Nah. Allahumma inni abduka. Nah. Oh Allah tersia dah. Rasa Melayu pun ada. Miocha tersia ni. Oh Allah. Tajin chan ke bau kong praong. Luk kong bau kong. Luk kong bau chai kong praong. Hamo yate. Nah. Luk kong bau jing kong praong. Aku ni hamoti. Anak hamoti namu ya Allah. Nah. Kamom kong chan kamom ni. Nasiyati biadik. Pala aku ni, ubung-ubung pala aku ni, junai perahat kong praong dalam kuasa Tuhan. Nah, junai perahat kong praong. Adulun fiya qadok, madun fiya hukmuk. Kan kamnut kong praong nan tiang tam to, apa dah, to chan sembe. Adulun fiya qadok, madun fiya hukmuk, adulun fiya qadok. Kan tak sin ru kamnut kong praong. เป็นไปตามกับตัดสินหรือกำหนดของพระองค์การกำหนดของพระองค์นั้นเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมต่อพระต่อฉันเสมอนะอัสลุกบิกุลิสมินหัวหลักฉันขอวิงวอนต่อพระองค์ด้วยทุกพนามของพระองค์ที่พระองค์ทรงเรียกของพระองค์เองสมัยตาบีนับสักเอาอันเซลตาฮูฟีกิตาบิกหรือได้ทรงประทานลงมาในคัมภีร์ของพระองค์เอาอัลลัมตะฮูอะฮะดะมินคอลกิกหรือพระองค์ได้ให้แก่ผู้ใดจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง
Aw istakhtharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak rati pra ong song kip raksa wai pen kwam lap cepat pra ong eng anta ja'ala al-qur'ana rabi'a qalbi. Doa sungguhnya kita minta ni, tapi belum datang kita duk ngaku dengan Tuhan, dah duk ngaku kita hamba Tuhan, anak hamba Tuhan. Nah, Tuhan suka dia kita ngaku apa rendah diri dengan Tuhan, tawaduk dengan Tuhan. Nah, lepas tu baru minta. Nah, baru minta dengan Tuhan. Kalau kita nak nyala doa ni, kobra ong sung tam hai kampi al-Quran pen leng kwam ru rabi'a qalbi. Nah, segar subuh di hatiku. Nah, lek kwam suk kong wacai chan nur sadri. Wajala ahuzni penrasmi nai wa kong chan pensingkam cat pat pau kwam suk sao. Bawaca kru eh, wujadi hile suk sao. Nah, wadaha bahami lak tuk ratum kongchan. Benda-benda hok gitu aku sedih ke apa tu. Wihlah, serabuk ke apa. Wihlah, ya Allah. Nah, Allah. Banyak kali dah kita doa cedok ni. Nah, hari ni tak singat. Asing ngaji saja dah. Klik ngapa doa ni. Klik. Kita pakai kat kaji doa ni saat ni. Nah, minta ngak tu. Semaya kita dah luas semaya kita. Nah, hatulah bibu. Nah, ayat kita baca ini, kita naknya Al-Quran. Mari kita pakai ngaji Quran, mari kita pakai kaucai Quran. Nah, baca ngak tak pandai tak pandai baca Quran lagi, tak baca pandai, tak belajar. Nah, tak ada ayat Quran. Nah. Tak ada ayat Quran. Siapa kata payah? Berarti dia tak percaya kata mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana pada lidzik fahal mim mudzakir. Surah Al-Qamar kata kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk orang nak erti, untuk nak belajar. Dan siapa nak atik erti? Duk ulang-ulang apa kali dalam surah Al-Qamar. Nah, ani siapa tak kata tak berarti tak percaya hok Tuhan jamin. Nah, apa tak sudahlah, ini nak percaya siapa tahu ni kalau hok Tuhan kecek tak percaya. Nah, siapa tak anak Quran lagi main ngaji. Nah, sini pun nak ngaji ke budak pun tak apa. Ngaji cucu tu, cucu ngaji itu tu. Kira hati tu. Nah. Kan kita wela kita. Nah, dah. Allah. Nah. Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma arhamna bil Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufudu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad.